Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Jumpa lagi masih di channel YouTube yang sama, Aditya Channel. Channel YouTube yang akan membahas seputar dunia bonsai. Pada sore ini yang cerah ya, yang alhamdulillah hari ini tidak hujan ya. Biasanya hari ini hujan teman-teman ya. Udah mendung karena sudah mulai cuacanya ya, seharian tadi hujan terus teman-teman. Di video kali ini ada asem jawa ya, yang habis masa cangkok selama kurang lebih 2 bulan ya, hampir mencapai usia 3 bulan. Untuk pertumbuhannya sendiri sudah mulai terlihat ya, masa kesuburannya teman-teman ya. Sudah mulai tumbuh-tumbuh tunas-tunas yang baru. Karena sering berjalannya waktu dan sering terkena air hujan ya, jadi untuk pertumbuhannya cukup normal ya di sini. Dan barusan sekitar 2 jam yang lalu ya, sekitar habis asar tadi, ini dikasih rapuk ya untuk menambah kesuburan dari media asam jawa ini teman-teman. Untuk program asam jawa sendiri dari semai biji untuk sebesar ini cukup butuh waktu ya, yang sangat lama ya, butuh mungkin ya sekitar 3-5 tahunan ya. Tapi dengan cara cangkok ini dan memilih batang ya yang bagus untuk dibuat bonsai. Untuk penanaman sendiri tergolong gampang-gampang susah ya teman-teman. Beruntung-beruntung aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, baru bergabung jangan lupa untuk like, comment, subscribe, klik juga tombol lonceng dan tombol notifikasinya. Ya teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari Aditya Channel. Bagi teman-teman yang mempunyai sedikit saran, tulis saja di kolom komentar ya, seperti biasa masukkan saja saran dari teman-teman ya. Oke, terima kasih. Untuk medianya sendiri di sini memakai media tanah biasa ya teman-teman ya. Dan di sini dari masa penanaman dari cangkok, di sini ada talang ya, seperti ini teman-teman. Sekian dulu teman-teman video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat bonsai. Salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.